Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel The Arklan. So hari ni kita akan review, kita rehat sekejap review Beyblade. Kita akan review Digimon guys. So hari ni saya nak bagi, nak kongsi tips kepada korang apa-apa perkara asas untuk kita menjadi seorang Digimon Tamers guys. So perkara-perkara asas kita akan bincangkan dalam video ini guys. So perkara pertama untuk menjadi Digimon Tamers, iaitu kita membela Digimon ni, dalam hobi membela Digimon, kita kena ada tabung guys. Kenapa kena ada tabung? Perkara pertama, sebab korang kena menabung duit guys. So tabung duit, tabung, simpan-simpan dulu, dah cukup baru korang boleh beli. So itu perkara pertama, korang kena ada tabung untuk menabung duit. So kedua, kalau duit dah cukup, korang kena ada apa? Korang kena ada Shopee guys. Install Shopee, beli melalui Shopee. Kalau nak beli melalui Facebook, korang kena join group Facebook yang official. Kalau tak, saya tak nasihat beli kat Facebook lah, sebab banyak gila sekarang scammers daripada Facebook eh. Okey, kalau saya share beberapa scammers yang saya rasa ni, okey, harap korang hati-hatilah. Jangan sampai terbeli kat scammer, nanti dia memang letak harga kadang-kadang below price eh. Sebab sekarang biasa harga untuk Digimon VPAT ni dalam RM120. Mungkin ada lah yang buang harga RM90, RM100, tapi biasa RM119, RM129, terutamanya yang glow in the dark tu kan. So ya, kalau yang lama-lama macam ni, ya, ni dapat murah lah. So kalau wave 2 masih mahal lagi, wave 3 agak mahal juga. So kalau yang korang tengok, selalunya yang dia sponsored tau, dekat Facebook dia sponsored iklan, lepas tu tak ada apa-apa komen kat bawah tu, janganlah beli. Kalau korang tak, kalau korang nak beli juga, korang tanya dulu dekat grup Digimon di DDM, tak silap saya. Tanya dulu otak-otak dalam tu, verify dulu seller tu okey ke tak, baru beli eh. Kalau tak, jangan belilah. Tengok betul-betul, check betul-betul. So saya nasihatkan install Shopee je guys. Kalau tak sampai, korang boleh refund je eh. Kalau kat Shopee lebih secure. So saya harap seller-seller yang recommended seller tu buat juga lah account Shopee, supaya kami peminat Digimon ni boleh beli dekat Shopee yang lebih secure tu eh. So itu kedua, korang kena install Shopee untuk beli Digimon. So kalau korang dah ada duit, dah install Shopee ataupun dah jumpa kat mana nak beli, so apa lagi guys, belilah Digimon tersebut. Ikut warna yang korang suka dan ikut binatang apa yang korang suka. Sebenarnya Digimon ada banyak, ada pendulum lah, pendulum Z, pendulum 20th anniversary, ada Digimon X, ada macam-macam lah, ada Digivice semua tu. Tapi saya, sebab saya membesar pada zaman mula-mula Digimon keluar, so saya hanya beli VPAT je lah eh. So kat depan saya, saya ada 6 VPAT. So kalau korang dah beli, selepas dah beli, ada juga perkara-perkara asas sebagai Digimon Tamers. Apa dia perkara asas? So saya akan cerita juga. So perkara asas dia, so macam ni kan, korang tengok ni, ada 6. Pertama, perkara asas yang korang kena ada kalau nak jadi Digimon Tamers adalah ini dia guys. Nampak ni, 2032 guys. Okay, 2032 ni adalah kod bagi bateri guys, sebab Digimon kita ni selalu juga habis bateri. So untuk VPAT 20 years anniversary ni, dia pakai bateri, single bateri, kod 2032. Sini macam ni kat tangan saya ni, energizer lah guys eh. Kalau yang 1997 yang lama punya, dia pakai dua bateri kecil yang bulat tu, tapi sekarang dia tukar satu saja bateri, dia pakai bateri besar yang leper ni guys. So ini perkara asas sebagai Digimon, perkara asas yang ketiga lah eh, iaitu bateri guys. So kena beli kat bateri, kena beli bateri spare lah, senang. Kalau mati tak payahlah, korang kena pergi kedai kan, terus boleh ganti je. Macam ni saya beli dekat Gold Star Stationery dekat Telok Mas, kat kampung saya, kat kedai buku Gold Star ni. Harga dia RM12.50. kalau korang beli kat misi DIY rasanya lagi murah. So boleh beli buat spare guys. So ini perkara asas juga sebagai Digimon Tamers eh. Selain ada Digimon, korang kena ada bateri juga guys. Dan perkara asas yang terakhir adalah, so perkara asas yang terakhir bagi saya lah eh. So kalau korang ada Digimon, korang dah ada bateri, korang kena ada benda ni guys, iaitu screwdriver guys. So screwdriver mata Philips kan, kalau macam ni, mata yang T ni eh. Sebab korang nak kena buka bateri ni, nak ganti bateri ataupun nak modify apa-apa, nak tukar background ke, nak check kalau masuk air, nak lap button ni, sebab button ni kalau masuk air, terkena air sikit ataupun macam anak saya yang
kecil yang baby tu dia suka jilat kat sini nyonyot-nyonyot. Memang kalau dah kena air, kau kena buka, kena lap eh. Kalau tak button dia macam tak berapa detect, tak boleh nak tekan eh. Button dia kalau ada air, memang tak boleh tekan. Tekan dia tak bergerak. So, inilah perkara asas yang terakhir, screwdriver guys. So, macam ni screwdriver ni saya beli dekat Mr. DIY Guy jugalah eh. Okay, beli yang kecil lah, yang senang nak bawa. Dan kalau tapi saya tak suka yang kecil sangat sebab susah. Yang macam ni sedang-sedang je lah. So, dia masuk nice je. So, senang lah. So, perkara asas yang seterusnya adalah screwdriver, perkara asas yang terakhir lah. So, sebelum saya mengakhiri tu, jom kita tengok apa Digimon anak saya ni. Ni anak saya punya, Rafan eh. Berak pula. Kalau nak ikut rekod, Digimon yang paling banyak dibesarkan dalam Digimon hijau ni guys, Trans Green ya, Translucent Green. Ini tiga kat belakang ni saya cabut bateri. Eh tak, dua ni saya cabut bateri. Yang ini dah mati. Digimonnya dah mati. Ni saya tengah bela. Ni anak saya punya. So kita tengok dia dapat Digimon apa. Giromon. Effort kosong. Baru evolve semalam ni. Malam-semalam lepas maghrib. Dengan Piximon eh. Piximon. Okay. So kita tengok apa. Kita tengok library lah anak saya punya Digimon ni. Digimon apa dia dah raise. Dia dah besarkan sebagai seorang Digimon Tamers. Okay. Botamon, Koramon, Agumon, Betamon, Greymon, Sidramon, oh, Numemon, Metal Greymon, Monzamon. Ini apa ni, saya tak apa ingat. Ni version 2 tengok ah. Gabumon. Okey, ha ni semua dia dah bela. Ni version 3 ni. Okey, oh, kau banyaknya. Ni version 4. Okey, version 4 semua dia dah bela ni. Oh yo, version 5 pun dia dah bela. Oh yo, dah jadi ni. Oh ni Digimon apa ni? Saya pun hafal. Anak saya lagi hafal lah Digimon-Digimon ni. Saya sebab saya membesar dengan V1 masa kecil-kecil dulu. Memang saya ingat Digimon V1 lah. Itu saja Digimon yang anak saya dah bela. So ini anak saya bela. Tengok apa yang saya bela pula. Ya, yeah, sekarang ni saya sedang membesarkan Greymon guys. Okay. Dan juga Garurumon. Dua-dua berak guys. Garurumon. Okey. So saya rasa itu saja perkongsian tip saya kepada kepada korang semua. Apa perkara asas untuk korang ada untuk menjadi seorang Digimon Tamers eh. So perkara pertama saya ulang balik, korang kena ada duit lebih lah. Kalau tak ada duit, tak payah belilah, macam agak bazir juga. Tapi kalau korang nak mengimbau, terutamanya korang yang dah kerja, kalau korang nak mengimbau kenangan masa kita kecil dulu, sebab kebanyakannya saya rasa yang beli Digimon kebanyakannya dah hilang ataupun cikgu dah rampas. Kalau korang nak beli sekarang, belilah sebab sekarang dah murah sikit. Dulu memang harga mahal, 400 lebih, 500 lebih, harga macam tak masuk akal. Sekarang VPAD dah keluarkan reissue VPAD 20, harga dia dah agak murah. Bagi saya kenapa murah, kalau dulu kita beli, kita kalau nak compare lah, kalau dulu kita beli RM29.90 atau RM19.90 dapat satu version je, V1 saja ataupun V2 ikut version yang korang pilih, dapat Digimon 2 saja. Tapi sekarang dia dah complete kan dalam satu device ni, V1 sampai V5. Lepas tu dia ada banyak lagi, ada 10 telur kot untuk kita unlock. So kalau ikutkan sebenarnya dia lagi murah daripada VPAD masa kita tahun 1999 dulu, sebab banyak Digimon kita boleh bela dalam ni, tak macam dulu terhad saja untuk version yang kita pilih saja guys eh. So bagi saya sekarang ni lagi berbaloi. So itu tips yang pertama tadi. Kepulauan pertama, korang kena ada duit, ada financial yang stabil. So lepas tu korang cari seller yang betul-betul trusted lah. Saya syorkan cari kat Shopee. Okay. Kalau Facebook takut apa, korang kena hati-hati lah bila kat Facebook, banyak scammer sekarang eh. So ketiga, korang kena ada bateri guys. Sparekan sikit bateri. Kalau korang dah beli Digimon, kena spare juga bateri. So kod dia, bateri dia 2032 ni guys eh. 2032 ni. Jangan salah beli bateri pula. Masa awal-awal tu saya salah beli bateri, dah tak boleh pakai. So nasib boleh guna bateri tu untuk buat remote kereta eh. Remote kunci kereta tu. So kita pakai kat situ. So untuk Digimon 2032 guys eh.
ni kod dia 2032. So yang ketiga, jangan lupa belilah screwdriver untuk memudahkan korang modify Digimon korang atau tukar bateri guys eh. So itu saja untuk perkongsian saya hari ini. Jika suka video ini, macam biasa tekanlah button like, tekan button share dan komen dengan komen di bawah eh. Dan kepada siapa yang tonton channel Dark Clan tapi belum subscribe, do consider untuk subscribe channel Dark Clan. Okey, dan tekanlah button notification untuk tidak ketinggalan sebarang info daripada channel Dark Clan. So sampai jumpa lagi di review Digimon akan datang macam biasa. Assalamualaikum. Peace.